Komnas Perempuan berpendapat bahwa kami mengapresiasi dan mendukung semua pihak yang berupaya untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi pelapor ataupun korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk saudari P dalam peristiwa ini. Kemudian mengingatkan agar seluruh publikasi menghormati dan memperhatikan kerentanan berbasis gender yang dihadapi perempuan dan memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor atau korban kekerasan seksual khususnya dalam aspek perlindungan dan pemulihan. Dan kami juga menghimbau agar seluruh publikasi tidak berisikan spekulasi peristiwa, melainkan kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun lembaga negara hak asasi manusia terkait dengan insiden penembakan ini. Yang terakhir adalah kami mendukung upaya pengungkapan dan penegakan peristiwa penembakan di mana Komnas Perempuan akan terus melakukan pemantauan, berkomunikasi dan berkoordinasi dan secara terbuka memberikan asistensi kepada kepolisian maupun lembaga-lembaga HAM yang untuk memastikan proses penyidikan dengan memperhatikan kerentanan khas dan dampak peristiwa berbasis gender bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya sebagai saksi maupun korban.